Hello guys, kembali lagi sama kita di sini di Soho Game Night. Nah, kali ini saya bermain game. Okay, saya bermain game Genshin Impact ya. Di HP saya Snapdragon, bukan. MediaTek G90T dan HP-nya itu Redmi Note 8 Pro. Nah, bisa dilihat di sini lancar sih, cuman agak lag kayaknya nih. Dan di sini nggak ada auto ya, jadi kita lihat map terus jalan sendiri. Kita misi dulu. Nah, waktu story ini gak lag ya, cuman waktu main kayaknya ada yang patah-patah. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Ping saya tuh 300, guys. Padahal servernya bener ya, server Asia ya. Terus seru apa ini? Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Diikuti aja. Entar apa tuh? Apa barusan? Nah, ini waktu di scroll agak ini agak lag ya. You can swim right over. Oke, itu benar. Masih tutorialnya guys, jadi belum main aslinya nih. Oke, ini minimap. It's because if we keep heading west, Mondstadt, so perhaps there are also. Let's move the element. Okay. Kan untuk menggunakan elemental. These are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? Lancar ya, tapi kayaknya gak
60 fps nih, mungkin 30 fps. Ntar bisa buka settingan gak sih? Dimana ya? Buka settingan dimana guys? Oh ini kan. Oh ini grafik rendah ya, coba. Oke, coba. Wah, malah tambah ini ya, malah tambah lemot guys. Coba yang paling rendah ya, terendah. Nah ini lumayan. Is apa nih, ada kotak. Kita ikuti aja jalannya. Lancar ya di Redmi Note 8 Pro. Jadi gak ada masalah nih. Disuruh kemana nih guys? Oke, kesana ya. Story-storynya kayaknya nggak bisa di skip ya.
Ntar bahasanya apa nih? Oh, hadiah prereq ya. Oke, kita terima aja semua. Oh, rata-rata disuruh main sampai level 10 ya, tuh level 10, level 10 ya. Event oke, jadi kalian bisa baca sendiri di sini. Oke, jadi itu dulu video kali ini. Agak ini ya, agak lag ya, cuman kalau di settingan terendah lo cukup lancar guys, cukup lancar ya ini ya. Nah oke, jadi itu dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan tinggal komen aja di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya, bye bye.